Dia lalu lah. Lari tak percaya. Orang yang percaya takut nak lalu. Nampak? Begitu jugalah. Orang yang percaya saja adanya azab hari akhirat, maka datang rasa takut. Nampak? Ketahui olehmu bermula dadu yang disebut juga sebagai nardasyir. Ialah sejenis permainan judi yang haram ia. Dan iaitu termasuk di dalam dosa-dosa yang besar. Judi dosa besar. Tiap-tiap dosa besar ni sekali kita buat jadi fasik. Dosa kecil kena acak kali baru jadi fasik. Fasik-fasik ni al-khariju min ta'atillah. Orang yang tidak taat atau orang yang derhaka kepada Allah. Jadi dosa kecil ni kena buat banyak kali baru boleh jadi fasik. Dosa besar sekali je. Sekali je main nombor ekor, itulah seumur hidup. Maka dia telah bertaita fasik. Kerana dia dosa besar. Sekali je minum arak, fasik tak ada. Bila fasik, dah boleh jadi wali nikah. Ambo ayah main sekali je, toto itu nombor ekor bukan. Ayah main sangat, kawan-kawan duk suruh. Lepas tu ayah tak main dah. Fasik ayah sekali pun. Sebab apa? Dosa besar. Dosa kecil ni, kena banyak kali, hari-hari baru jadi fasik. Nak? Berakhir erik ingat arah puang, weh. Nak? Duduk bawah pokok ru. Pegang tangan, gosok lutut, kan main jetik buku lali. Nah, puang pula kau rek hidung. Dia main gitu. Tu dosa kecil. Dah sekali buat, fasik. Dah, kena sokmo-sokmo. Kena jadi maknanya darah daging dah. Krek deh. Nak? Berakhir sangat, nak malang ni. Neh, duduk main pegang arah puang. Baru jadi dosa besar. Baru jadi fasik. Nampak? Tapi kalau dosa besar sekali saja dah boleh jadi wali nikah. Main bola luar pendek, dosa kecil. Sekali dua je main luar pendek, tak fasik. Tak nak kali asal main bola luar pendek, fasik. Apa hak ni? Neh? Tak apa tu. Telah berfirman Allah Taala di dalam Al-Quran yang mulia, Al-Maidah. Ayat 90 kalau tak silap. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Artinya, wahai segala mereka yang beriman, hanya senya arak itu dan judi dan berkorban bagi berhala dan bertenung nasib itu najis yang keji dari amalan syaitan. Ayat ini rekah yang sebut empat perkara amalan syaitan. Dah lain? Dah lain ada lagi. Tapi nak sebut empat ni. Yang banyak dikerjakan oleh orang Arab jahiliyah. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu. Hei, orang-orang yang beriman. Kitalah orang beriman. Nah, ni tak kira bangsa Melayu, bangsa apa. Nah, orang beriman. Innamal khamru, hanya senya arak itu. Arak tu lah yang duk minum. Nah, tu arak tu. Wal maisiru, dan berjudi. Fahamlah berjudi. Nombor ekor, tato. Nak, loteri. Main judi. Kasino. Waktu orang kaya-kaya. Dah kita cak ayam ni, judi pampai. Lepor gelang masuklah paku. Nampak? Boleh air saya berat botol besar. Pampai kalau berang. Tak ingat? Dan tak main itu je. Ayam kau? Tak dah main? Free. Judi juga lah. Judi. Alih kerja nak baik tak mau. Dah betul dah. Betul dah. Tak sakit kira judi lah. Wal-angsab. Wal-angsab. Iaitu beri makan ke berhala. Tu haram tu. Ne? Wal azlam, tenung nasib. Rijsun. Nampak? Jawabnya dia adalah najih kotor. Keji. Najih yang keji. Dari min amali syaitan, daripada kerja-kerja syaitan. Ne? Jadi orang main judi, dia melakukan kerja syaitan. Orang minum arak, dia melakukan kerja setan. Orang yang we makan ke top ekor, we makan ke hatu pelesik, kerja setan. Orang yang mana tenun nasi, kerja setan.
Arak dengan judi kita faham dah. Judi dalam bab ni kita terang lagi. Nampak? We makan kepada berhala. Nampak? Ha. Wal ansar. We makan ke berhala. Zaman Arab jahiliah tu dia ada Rama top ekong Tuhan dia. Neh. Masa Nabi lahir tu, nak lahir dalam keadaan top ekong penuh di tanah suci Mekah. Diberitakan bahawasanya digantung berhala top ekong di keliling Kaabah 360 ekor. Nampak? Cotek arit dekat gantung. 360 ekor Tuhan dia. Yang paling besar sekali 2 ekor. Hak ni hak dia sakuk kali. Lata dengan Uzza nama. 2 ekor. Nah, ha, Tuhan besar hak ni kira. Hak lain tu Tuhan cawangang. Nampak? Ha. Nah, hak ni Tuhan besar. Lata dengan Tuhan Uzza. Ah, ha, dua ni dah disebut ah. Ha. Neh, kalau mai ajak sebut dua ni beres lalu ah. Ha. Neh, ha. Banyaknya berhala. Beri makan, macam Cina mampu. Nak, macam orang kapir dia makan ke berhala ni? Tengok kan dia berhala dia kan dia bawa lima. Nak, ha, batu perut bucik tak ekor dia. Dah bawa lima masang. Nah, oh makan nasi makan bawa lima. Nah, muka masa catu Melaka, dah wah lima mahu makan. Dah widah wah hanggu. Ha. Itu ha, harang Melaka tu, kerja-kerja siri. Nah, learning orang Melayu ha, we makan ke tak ekor, tak ekor warna bulat, we makan katu pelesik. Tuhuk acok. Nah, neh, ingat lah waktu tua dulu. Learning payah dah lah. Buat nasi kuning. Nah, ubur telur. Gibur dalam rok. Jatuh. Nah, we makan ke darah. Tuk saudara dia nak makan. Neh, atu serima iblis belaka. Syirik tu siapa ada buat zaman dulu taubat ah. Tak pelik taubat je. Malu ni taubat bukan masuk area metro ke taubat. Nah, taubat ainah. Neh, menyesalnya aku dulu duk ikut ke orang bodoh, ditahu acok. Nah. Ha. Tepat tahu acok lening ngosek belaka. Memang dah jin kita pergi puja je. Jin ni Tuhan ambak ke laut dengan ke gunung ganang bukit. Bila nak turun Tok Adam. Melainkan beberapa kerak saja yang duduk dengan orang. Jin ni. Hak ramai nu di laut dan di bukit bukau. Batu Nabi ajar nak pergi laut baca zikir ni. Nak pergi di bukit baca zikir ni. Nah, sebab apa? Sebab hak ramai duduk ini. Kalau dah halal kita tak boleh duduk ni. Ni Bukit Lading. Nampak? Tu pun ada gak seko dua, jarang-jarang ngosek. Nah, ha, jenis hak pening masuk kampung. Tapi kalau asal, memang dia yang duduk dulu di bumi. Dia duduk dulu. Oleh kerana nak turun Tok Adam, dihalau ke gunung, dihalau ke laut. Batu orang pergi ke laut seorang. Nah, ha, jenis dia duduk ngai khisi seorang, duduk jauh-jauh dia orang, duduk ngai tahun jam. Nah, orang lain duduk ramai Melaka, dia duduk seorang. Nak bahankan rasa, duduk seorang. Tumbik kot laut gitu. Pala besar, besar sawah kapal. Balik Demang tu, lepor tu ikan kisi dalam laut. Ah ha, tu jin laut. Asal duduk duduk sini ya, Kek Ading. Nampak tak? Ha. Gi di hutang Nabi ajar bila masuk di hutang tempat bukan orang duduk jaga jin amat. Nampak? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa ayyahdurun. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung dengan-Mu, dengan kalimah-kalimah-Mu yang sangat mulia daripada gangguan makhluk-makhluk-Mu yang jahat di dalam hutang. Baik tak apa. Dalam hutang ada juga makhluk baik. Rama. Saya tak cerok orang tu. Nampak tak? Tupar. Tu ada ha. Hak jahat-jahat. Rima. Nak? Ha. Dan daripada gangguan jin dan hantu syaitan. Dan jaga daripada datang kepada aku. Kan Nabi suruh baca tu kan? Kita baca tak masuk hutang tu? Tak baca, baca mana? Mengaji bila? Duk tengok TV bagi hutang dia ajar? Tak. Duk main gitu lah, tuk, tuk, tupang lalu dah. Anak cucu nak masuk hutang. Mitok dengan pusu. Pusu kata aku bil nikah. Bila dengan toki mu, panggil aku tuk. Nah. Tapi pusu tu dia relax tak kan boy senyak. Nah, ada pula mitok dengan pusu, bodoh tengok. Mitok dengan Allah Ta'ala. Nampak? Dia kawal belaka. Rima tak rima, jin tak jin, dia jaga belaka. Nah. Ha. Jangan makan ke dia? Neh? Ha. Kita duk puja dia apa benda? Puja Allah Ta'ala.
Suruh puja. Allah suruh puja dia kan? Suruh puji.